kami yang terhormat Bupati Kubu Raya, yang saya hormati Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak, Kepala Dinas, Kepala Badan atau yang mewakili di lingkungan pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita karunia kesehatan sehingga kita dapat hadir pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam rangka mengundang-undang kami pada kegiatan rapat persiapan penilaian Kabupaten Layak Anak tahun 2022. Kegiatan ini berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus non fisik pelayanan perlindungan perempuan dan anak tahun 2021, Peraturan Daerah Kubu Raya nomor 1 tahun 2016 tentang perlindungan anak, serta Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya nomor 3 tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak. Tujuan kegiatan ini adalah melakukan koordinasi bersama anggota gugus tugas KLA dalam persiapan penilaian KLA tahun 2022. Kabupaten Kubu Raya telah mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2019 dan 2021 dengan kategori pertama. Penghargaan ini untuk melihat sejauh mana kabupaten kota telah mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui integrasi komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam keberpihakan program dan kegiatan untuk terjaminnya pemenuhan hak anak. Bapak Ibu, berbagai inovasi dari Bupati Kubu Raya yang diimplementasikan secara tepung bakul untuk anak itu dimulai dari janin melalui USG portable dan pelayanan kesehatan di puskesmas sampai dengan kebutuhan anak pada tahap berikutnya. Jadi Kabupaten Kubu Raya sudah berkomitmen memang sejak janin, dan ini dilakukan atau menjadi kebijakan Bupati Pak Muda yang memang bukan bupati biasa di dalam pemenuhan anak. Aplaus untuk beliau. Termasuklah kebijakan beliau di dalam alokasi dana desa dan desa yang mengamanahkan peruntukan DDADD itu bagi kaum marginal, termasuk anak, perempuan, dan disability, dan musrenbang tematik perempuan dan anak pada tahun 2020-2021 telah kita lakukan dan menjadi pertama di Kalimantan. Pada kesempatan ini kami sekaligus akan melaksanakan penobatan tokoh masyarakat Ibu Haja Rosalina Muda Mahendrawan sebagai Bunda Bersama Lindungi Anak atau disingkat dengan Bunda Berlian. Dan ini inisiasi dari Kabupaten Kubu Raya pertama di Indonesia. Harapan kami dengan penobatan Bunda Rosalina Muda Mahendrawan sebagai Bunda Berlian menjadi motivasi secara tepung bakul dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak sampai ke tingkat tapak. Tindak lanjut Bunda Berlian Kabupaten ini nanti berupa penobatan Bunda Berlian Kecamatan dan Bunda Berlian Desa. Dan ini memang menunjang sekali apa yang disampaikan oleh Pak Bupati terkait dengan tata kelola alokasi dana desa dan desa, karena sampai di kita patah pun harus ada Bunda Berlian Desa, kita upayakan untuk itu. Narasumber dalam kegiatan ini adalah Asisten Perumusan Kebijakan Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Ibu Sri Prihatini Lestari Jayanti. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir. Serta fasilitator World Vision Indonesia Pusat, Bapak Nanang,
Ibu Sri Prihatini akan mempresentasikan apa itu KLA dan bagaimana sistem penilaian KLA yang dilakukan oleh kementerian serta fasilitator Vision Indonesia Pusat akan menyampaikan tentang pembelajaran hasil penilaian KLA untuk Kabupaten Sukuraya. Kegiatan ini bersumber dari APBD tahun 2022 serta kemitraan dengan Vision Indonesia. Demikian laporan singkat ini kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon kesediaan Bupati untuk memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan ini. Mohon maaf apabila dalam kegiatan ini ada hal yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.